Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, teman-temannya channel Maswin ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat grup di WhatsApp ya atau WA ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita pilih aplikasi WhatsApp kita ya. Kita pilih aplikasi WhatsApp kita. Kemudian kita pilih titik tiga vertikal di pojok kanan atas ya, kita pilih. Kemudian kita pilih lagi grup baru ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan peserta yang mau kita jadikan anggota ya. Kita pilih aja ya. Kita pilih pesertanya. Nah, kalau udah kita tulis di sini ya. Misalnya kita tulis grup YouTuber ya. Kemudian kita centang. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Ini dia grup YouTubernya ya. Kita tes, lihat lagi. Info grup. Nah, sudah jadi teman-teman ya, grup YouTubernya ya. Di sini ada dua anggota ya. Kemudian di sini bisa kita ganti untuk menambah peserta ya. Jadi pesertanya bisa kita tambahkan ya. Misalnya teman-teman mau nambah anggota 3, 5, dan sekian-sekian ya. Dan untuk foto profil juga bisa kita ganti ya. Foto profil kita pilih aja dari galeri kita ya. Kita pilih. Nah, misalnya ini ya, foto rumah ya. Kita paskan. Kemudian kalau udah kita pilih selesai. Oke. Nah, di sini juga bisa kita ganti ya. Misalnya kita mau ganti misalnya komunitas ya. Kita ketikannya di sini komunitas ya. Atau sebagai contoh kita buat grup YouTuber aja ya. Grup YouTuber. Oke. Kita tes dulu ya. Kita coba. Oke. Kita cek lagi ya, kita cek info grupnya, dan di sini kita bisa mengeluarkan peserta kita ya. Nah, misalnya kita keluarkan peserta kita ya, kita keluarkan. Kita keluar dari grup juga bisa ya. Kita keluar, dan kemudian kita hapus grupnya ya. Jadi ini cuma sebagai contoh ya. Nah, begitulah teman-temannya cara membuat grup di WhatsApp ya. Oke, kalau gitu saya akhiri tutorial saya ini teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.